Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Ada berita baru yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini yang luar biasa mantap. Tambah panas nih para netizen mendengar berita ini. Di mana di sini Ayu Ting Ting sedang mengobrol dan berbincang dengan salah satu pendiri dari SBS New Insta. Wah, ada program apakah ya Ayu Ting Ting dengan orang-orang yang berasal dari Korea? Kita simak selengkapnya hanya di sini. Dilansir langsung dari akun Instagram Heavy Gallery 25. Ikutan Amin yang kenceng fighting Ayu Ting Ting rewards from Kevin Hermanto. Amin semoga jadi. SBS New Insta dan Ayu Ting Ting. Seperti yang kita tahu, SBS adalah dengan dari perusahaan Seoul Broadcasting System SBS. Ialah sebuah serikat rangkaian televisi dan radio Korea Selatan yang dimiliki oleh Taeyong Chaebol. Ia merupakan satu-satunya penyiar komersial persendirian di Korea Selatan dengan rangkaian serantau yang luas. Pada 17 Maret 2009, serikat ini secara sah dikenali sebagai SBS, menggantikan nama korporatnya daripada Seoul Broadcasting Station. Ia telah menyediakan perkhidmatan television terestrial digital dalam format ATSC sejak tahun 2001 dan TDBMB penyiaran multimedia digital sejak tahun 2005. Station television terestrial utamanya adalah saluran 6 untuk digital dan kabel. Wow, Mimin jadi penasaran juga nih, ada proyek apakah kedepannya Ayu Ting Ting, Kevin Hermanto dan juga SBS Insta. Wah, kita tunggu saja ya kejutan yang akan diberikan oleh ketiganya untuk kita semua. Perusahaan sebesar SBS akan bekerja sama dengan Ayu Ting Ting. Wow, bagaimana tanggapan netizen? Apakah akan selalu mendukung atau malah semakin menjerit ya? Dan kita tunggu reaksi mereka setelah Ayu Ting Ting dinyatakan akan gabung nih di SBS Insta. Kita tunggu ya kabar terindah dan kabar terbaru nih dari SBS New Insta. Dan di sini kita akan melihat nih status terbaru dari Kevin Hermanto. Di sini Kevin Hermanto menuliskan, Amin semoga jadi. SBS New Insta dan Ayu Ting Ting. Repostingan Kevin Hermanto tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat yang merasa penasaran proyek apakah yang akan dirilis. Dari Koko Kriuk, Gas Love You Ayu Ting Ting, Kevin Hermanto gasken, tulis Kevin Hermanto. Ayu Ting Ting love you fighting Chiku, Kevin Hermanto. Dari Agustiansyah 02, wah ada apa ini, semoga lancar deh, Amin love you Ayu Ting Ting. Bintang 3138, ada apa ya, penasaran. Dari D.I. Ting Hua, apa ini, kejutan apa lagi. Titin 525, semangat Ayu Ting Ting, love you Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada komentar dari si ganteng Rafael. Di sini Rafael menuliskan, mantap Kevin Hermanto Rafael, hahaha mantap bro. Terima kasih Rafael dan Kevin Hermanto. Dari kamu, omo, otake, syarenghe, apapun itu jadi atau enggak, pokoknya seneng aja. Dan dari Ayu Ting Ting Fake OMG, hello, kejutan apa ini? Ayu, ada kejutan apa ini, Mbak? Dan komentar juga datang dari si cantik Mutia Dewi. Di sini Mutiara Dewi menuliskan, hua keren Kevin Hermanto, hehehe. Dari Dianing
Semoga buat bikin melek yang kemarin tanya mana prestasi Ayu. Minasi antisipasi serangan hater guys. Jangan hiraukan mereka. Semoga sukses Ayu dan Ko Kevi serta SBS New Insta. Kemudian juga di sini dari TS. Wow, ada apa lagi ini Ayu Ting Ting? Pokoknya semoga sukses dan berjalan lancar segera apa yang direncanakan dengan Ko Kevin Hermanto. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Dari Tom J, love you. Ayo semangat hempaskan haters dengan karyamu. Ayo Ting Ting, Kevin Hermanto, semangat. Ah, seneng banget. Kemudian dari Neng Ratri, wadidaw, bakalan seru nih dan geger dunia pertelevisian Whisper Haterans. Bos Kevin, semangat ya kalian. Dia adalah wanita yang penuh kejutan dan selalu mengejutkan fans dan hater. Debak Ayu, Allah meninggikan derajat Ayu. Terharu. Terima kasih Mita Agustin atas ucapan dan juga doa-doanya. Kita selalu semangat dan selalu memberikan semangat nih untuk Ayu. Dan dilansir juga nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting, harap bersabar. Dan di sini ada salah satu tulisan yang bikin penasaran nih ya, dari Zona Korea. Buat penasaran, Ayu Ting Ting kejutkan netizen, isyaratkan bakal ada project bareng SBS. Wow. Dari Agustian Syahwah, ada apa ini? Kok aku penasaran? SBS New Insta, Ayu Ting Ting. Kalau Ayu masuk kerja sama Korea, wow, top ah, dari Solsi 1970. Pokoknya semangat selalu untuk Ayu, walaupun banyak yang ingin menjatuhkan, tapi rezeki selalu berdatangan dan datang menghampiri. Apapun yang terjadi, kami selalu mendukung Ayu Ting Ting dan juga seluruh tim dan keluarga. Sehat selalu. Dari Titin 5425. Wah, ada kejutan apa ini ya Ayu Ting Ting? Banyak sekali nih yang penasaran ya, termasuk Mimi nih. Akan ada apa ya SBS Ayu Ting Ting dan juga Kevin Hermanto? Semoga kolaborasi ini menjadi nyata ya, agar semua fans Ayu Ting Ting menjadi bahagia. Dari Al Gifari, wah ada proyek apa nih nanti, gak sabar. Semoga jadi atau mungkin diundang sama SBS. Dari Khairul Mutazam, Bu Ayu suruh dance Korea pasti, atau suruh ikut kontes menyanyi Korea. Dulu aja suka drama Turki, diajak duet lagu Turki. Dari I Lover, dihujat, difitnah, dihina, mau diboikot netizen, tapi malah makin meroket, tambah banyak rezeki. Terima kasih I Lover atas doanya. Kemudian juga dari Sadia, tambah haridang nih para haters. Kali kalau ngelihat yang begini pasti bakal cari celah lagi nih buat ngebully. Dari I Love Me 92. Wow, kejutan apa lagi ya? Siap-siap bikin haters panas dan kejang-kejang karena potensinya hanya dongeng negeri hayalan. Hahaha. Doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Semoga semua usaha dan semoga semua rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Mimin selalu menyertai Ayu Ting Ting. Semoga selalu kuat dan semoga selalu dilancarkan. Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi sahabat semua di rumah. Dan berbagi kebahagiaan adalah ibadah. Dan di sini meninggalkan berita tentang Ayu Ting Ting yang akan kerjasama dengan SBS New Insta. Di sini Mimin akan memberikan sedikit cuplikan kejahilan Bang Robby Purba nih. Semoga ini bisa mengobati rasa kangen kita semua terhadap Robby Purba. Oke sahabat, yang baru menemukan channel ini jangan lupa dukung dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua bisa perhatikan ya, tangannya Bang Robby Purba memang gak pernah diam nih. Sehat selalu ya buat abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.